Halo Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Hyundai Kona 2023 resmi dirilis, tampilannya mirip Stargazer. Hyundai Kona 2023 secara resmi diluncurkan di Korea Selatan. Uniknya, Hyundai menyediakan banyak varian mesin, mulai dari mesin bensin, hybrid, hingga full electric. Kona merupakan salah satu produk Hyundai yang sempat dijual di Indonesia. Sejak kemunculan pada 2019, Kona hadir dalam varian bermesin bensin dan kemudian ditambah lagi varian bertenaga listrik pada akhir tahun 2020 bersama Ioniq Electric. Ketika Kona Electric resmi dipasarkan di Indonesia versi facelift, justru juga meluncurkan dalam waktu bersamaan. Maklum, sebenarnya crossover ini sudah hadir di beberapa wilayah seperti Eropa dan Amerika Utara sejak tahun 2017 silam. Setelah sekitar lama atau sekitar 5 tahun, akhirnya Hyundai meluncurkan Kona generasi kedua di penghujung tahun 2022. Saat ini Hyundai baru merilis beberapa gambar eksterior dan interior termasuk sketsa Hyundai Kona terbaru. Sedangkan detail lain baru akan diumumkan kemudian termasuk diantaranya adalah soal mesin dan hal-hal teknis yang dimiliki Kona terbaru. Sama seperti generasi sebelumnya, Hyundai Kona 2023 memiliki beragam varian mesin yang bisa dipilih, yakni mesin bensin internal combustion, mesin hybrid full listrik, hingga N-Line yang sporty. Hyundai menyebut bahwa Kona generasi terbaru memiliki panjang sekitar 4355 mm, atau 150 mm lebih panjang dibandingkan model sebelumnya. Ia juga 25 mm lebih lebar dan wheelbase 60 mm lebih besar, semata-mata untuk memberikan kelegaan lebih bagi penumpangnya. Ada cerita menarik mengenai proses pengembangan Kona terbaru. Menurut pihak Hyundai, proses pengembangan Kona generasi kedua justru dimulai dari varian listrik baru, kemudian diadaptasi ke varian-varian lain yang mesinnya bermesin konvensional dan hybrid. Strategi tak biasa ini diklaim Hyundai dapat memberikan sentuhan desain tech-centric pada Kona terbaru. Kona juga tidak meninggalkan beberapa ciri khas desain yang dibawa dari model lama, seperti lampu utama yang diletakkan di bawah dan over fender yang tebal. Setiap varian juga memiliki wajah masing-masing, seperti Kona bensin dan gagah dan Kona listrik tampil futuristik dan Kona N-Line lebih sporty.
Hyundai Kona terbaru diklaim lebih lega berkat konsep living space yang didasarkan dari arsitektur atau arsitektur turunan mobil listrik. Karena itu, sejumlah elemen interior pada mobil listrik IONIQ 5 juga ditemukan pada Kona di semua variannya. Sebut saja desain dashboard berorientasi horizontal yang memberikan kesan lebar, kemudian dual screen, dan masing-masing berukuran 12,3 inci, posisi transmisi yang kini diletakkan di kolom setir dan 4 titik di panel setir menggantikan logo H miringnya.